Akun media sosial X @IDFonline mengunggah sebuah video yang memperlihatkan Udit Sibak di Lahab 433 melancarkan penyelidikan bersama dengan IDF. Terlihat tim penyidik tersebut menggerebek sebuah rumah yang disebut terduga pelaku kasus pendanaan terhadap kelompok Hamas. Dilaporkan saudara, terduga pelaku tersebut seorang pria yang belum diungkap secara detail dalam keterangan unggahan video. Diduga, pria tersebut terlibat pendanaan digital dan tunai sebagai bagian dari aktivitasnya selama peperangan berlangsung. Tampak dalam video sejumlah pasukan pertahanan Israel, yakni IDF, dan tim gabungan otoritas terkait bersenjata lengkap, terlihat pintu rumah tersebut didobrak beberapa beberapa penyidik, maksud kami. Sejumlah kendaraan militer disiapkan untuk meringkus terduga pelaku. Beberapa detik kemudian dari video tersebut juga menunjukkan saat terduga pelaku keluar dari sebuah kendaraan yang disiapkan oleh pihak IDF dengan kedua tangan diikat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.